Thank you.
Ini udah nih, nanti Fales. Halo, jurang terhadap apa kabar semuanya?
jadi joglo. Joglo yang punya HTS saat mana suaranya? Nah, tadi kita tahu nanti sama Priyadi lagi keren banget guys. Kami di solusi, makasih udah datang ke sini. Apa ini? Apa? Kalian nungguin apa apa sih? Semuanya. Bagus, thank you. Ada yang baru putus nggak di sini? Ada yang gak jadian tapi kamu punya aku ada nggak? Udah, dari rumah sakit 2 minggu lalu. Guys, saya mau dibungkus guys. Setengah. Baik banget sih. Kita ya dah, oke. Ya dikit doang gitu. Pokoknya cewek-cewek hari ini jangan sampai dibungkus sama yang miskin, oke? Jangan dibungkus sama cowok miskin. Hati-hati. Nantinya nyesel bagi-baginya. Semoga dapat hari ini cowok kaya, six pack centang biru, amin. Oke deh, langsung aja. Sekali lagi kurang buat kalian semua dan juga bernada guys. Thank you so much sudah datang ke sini. Langsung aja buat aku yang baru putus.
Oke guys. Ini curhat apa ini sih? Oke, lagu selanjutnya. Buat yang pernah dulu dekat banget, dulu pernah stay Kesia. Tapi sekarang kayak orang gak kenal. Padahal udah suruh kening. Padahal udah kenal sama mama. Terus sekarang dia udah bahagia sama orang lain. Oke, ini dia asik. Ini gak apa-apa, sebesar-besar gak apa-apa. Gak ada satu pun lagu movie loh di sana, gak apa. Lagi sedih, mana yang lagi sedih? Ada yang lagi sedih? Sedih gak punya duit, mana sedih gak punya duit. Yang sedih pengen beli iPhone, pengen upgrade iPhone, ada? Yang sedih gak dikabarin lagi, ada? Yang sedih sebelumnya sering kirim-kiriman konten lucu tapi sekarang udah viral, ada. Yang sedih gara-gara pernah jadi badut buat seseorang, ada. Badut yang hatinya tapi kelihatannya hal-hal.
dari piala, dari meraih piala. Citra ku jaga sampai kapan ku bisa. Kata-kata tak ada yang sepertinya. Apakah untuk siapa yang selalu jadi trust issue atau jadi susah
untuk buka hati. Ras ISIS tuh sebenarnya enggak, cuma sampai sekarang masih trauma sama biliar. Apa? Sama tempat biliar. Oh, tempat biliar. Olahraga sebenarnya beda. Nah, terus dari sini apa nih yang kamu resahin nih, yang kira-kira teman-teman di sini bisa bantu? Aku pengen minta masukannya dong. Aku harus apa sih sekarang dan kalau misalnya tiba-tiba dia datang lagi, apa yang harus aku lakuin? Oke. Okay. Jadi, oke okay, ini kita. Oh, karena ada yang pukul. Tadi boleh di kontak nggak Geng Nero? Boleh nggak dikasih Geng Nero? Oh, ini sebelah mana? Oh, di pipi. Oh, di pipi. Apa? Oke. Mantan datang lagi setelah 6 tahun. Waktu tengah nggak jadi karena ternyata punya selingkuhan. Apa yang mesti dia lakukan sekarang kalau mantannya ketemu lagi? Uang? Iya sih. Itu udah tepat sih, putusin udah tepat. Tinggal kamu udah move on belum? Udah move on dari perasaan sebel, malu, kesel ini belum? Udah, tapi masalahnya mantannya ini enggak cuma ngasih trauma, tapi ninggalin utang. Iya. Ninggalin. Iya, itu uang 80% duit kamu. Enggak, jadi 80% itu sebetulnya aku mau ngeringanin beban dia. Jadi aku barter vendornya. Iya, 80% Oh, tapi sekarang nama kamu gimana? Baik gak di mata orang? Atau karena kan kamu kan tadinya kan mau tunangan nih. Sekarang teman-teman sama keluarga gimana? Apakah udah baik-baik aja atau kayak di palu? Sempat bilang parah juga sih. Bahkan sempat ngebego-begoin aku. Bego sih. Di wawasan keluarga udah banyak yang ngirim-ngirim ayam-ayam gitu. Udah kan? Klasin yang 80% sih agak susah ya. Iya sih. Karena finansial ya. Finansial. Iya. Itu. Betul. Balik lagi ke masalah ekonomi ya. Benar. Gimana kalau dia ketemu mantannya lagi, kira-kira dia mesti ngomong apa nih? Judesin aja sih ke cowok kayak gitu. Cium siamannya gitu ya. Siam. Ini siamannya. Kalau kayak gitu harus cari orang baru apa nyampe sembuh? Dari orang baru yang hobinya jangan biliar, bisa sabung ayam. Yang lebih challenging yang cari lempang setan tuh. Lempang setan, ya. Karena berani, jadi cowok berani. Agung, gimana Agung? Mesti apa ini mantannya? Kalau kata aku banyak, kan ini sekarang udah lama nih udah viral. Cara ganti vendornya gimana? Barter exposure, klarifikasi. Bilang gini, aku tuh sedih banget padahal kemarin aku udah booking catering. Cateringnya itu dari catering Mama Enak, catering yang sungguh bergizi dan bermanfaat. Gitu. Jadi langsung exposure dan harus tahu kalau udah disaran treatment dari awal, kalau kata Awan mah harus sadar sama yang namanya lampu kuning. Akhirnya geragas ya kan, aku kalau boleh nanya ya, bisikin dong aku zodiak si cowoknya emang apa? Aquarius ya? Gemini, ada yang lebih parah dari Gemini. Apa? Apa? Kepala? Apa? Scorpio? Scorpio, setia di depan, Aquarius itu kan PDS, punya dunia sendiri. Intinya apa IG mantan kamu? IG mantan kamu? Biar dibully, biar dibully. Ada dia lagu yang sakit,
mata gue viral. Kamu apa jadinya? Pisces, aku rasa Pisces tidak cocok. Ikan berenang-renang di air yang arusnya kencang, yang ada kamu ke bawah arus, lalu ditinggalkan begitu saja, sementara dia terjun ke pelabuhan yang lain. Oke. Tapi kalau ikan salmon kan bagus gitu, kamu harus ikan salmon. Asalnya dia ikan nila. Oh iya, masalahnya ikan cuk. Masalahnya ikan elek. Ada di laut ya dia, ada di sungai ya. Kagum. Kagum silakan kagum. Kita langsung kajian terakhirnya kagum. Dan pastinya saya hidup terus berjalan. Dan ingat kata-kata dari kagum. Tidak apa-apa dia melukaimu saat ini. Tidak apa-apa dia memberi kebohonganmu kepadamu saat ini. Tapi percayalah, dia akan melihat karmanya sendiri. Tapi semoga kamu paham ya, yang udah sakit jangan diulang-ulang lagi. Yang sabar, yang sabar. Benar. Semoga kamu bisa dapat jodoh yang lebih daripada yang sekarang. Untuk itu kayaknya udah pas banget ya. Dan dia akan dibawain satu lagu yang khusus buat tentang cinta kesalahan dia. Yang sungguh sialan itu. Kamu mau menyanyikan lagu itu atau sebelum? Kamu mau menyanyikan lagu sebelum atau kayak lampu lalu lintas? Habis ini buat lagu galau juga. Lagu galau lagi. Ya. Buat bertahun-tahun tapi ternyata kandas. Oh. Oke deh. Tapi sebelumnya boleh kita kasih tepuk tangan sekali untuk Agung dan Agung yang malam ini tepuk tangannya kencang gak? Parah banget. Kencang gak? Tapi kita ya, teman-teman ya. Kalau tepuk tangan buat Agung. Tepuk tangan buat Agung. Tepuk tangan juga untuk Seren, semoga bisa lebih hidupnya. Semoga Clara bisa lebih seru lagi. Semoga lebih mantap lagi. Tapi boleh kita kasih tepuk tangan yang lebih meriah untuk Juicy Lucy. Jurnalnya thank you banget. Ada yang nggak tahu diri ya, mantan udah 6 tahun tiba-tiba datang lagi ya. Karena kita udah punya hidup baru gitu. Oke, lagu selanjutnya buat yang dari kecil belajar agama udah gede sama yang beda agama. Yang utama di sana.
Oke okay, guys. Aku bersyukur bagus ini. Bagus. Ada yang baru dipendekin gara-gara habis putus atau habis patah hati gitu. Cewek bondo yang habis patah hati ada di sini. Yang gak bisa dibilangin kalau udah tahu orang itu friendly atau red flag masih dideketin. Udah tahu kayak gitu masih digas. Oke ini dia, lampu kuning. Rata-rata bagus.
Oke. Second Choice, mana suaranya Second Choice? Second Choice yang pernah dicat, jangan chat aku dulu ya, aku lagi sama dia. Sudah ku rindu, tak bisa ku mengerti.